Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selesai kita bersa'i ya, maka selesailah umrah yang ketiga bersama dengan USN. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dan sekarang ni kita pulangkan balik semula skuter dan kita pulang ke hotel lah, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni adalah hari yang kelima berpuasa di kota Madinah, di kota Mekah Al-Mukarramah. Dah hari yang kelima. Tapi kita di Malaysia masuk hari yang keempat hari ni. Kan, so kita ada hutang satu hari lagi lah. Jadi jangan buat airkan pula kan. Malaysia datang sini, ikut waktu sini. Sini pergi Malaysia, ikut waktu Malaysia. Kalau sini dah cukup, raya, pergi Malaysia pula. Alamak, esok puasa lagi punya, bukan raya. So, puasa lah kan? Jadi kena ikut negara tersebut lah. Bukan ikut negara kita, ikut negara yang kita berada padanya. Ya, alhamdulillah. La ilaha illallah. Okay, sekarang ni kita kena parking kan ya. Dah habis sa'i, kita kena parking depan ni. Allah Allah. Okey, selesai umrah yang ketiga, kita pun pulang semula ke hotel kita. Subhanallah. Hari Jumaat tuan-tuan ah. Yaumul Jumaah. It's a Jumaah, Jumaah, Jumaah. It's a Jumaah. Bila tawa tuan-tuan ah. Berpayung-payung orang. 38 Celsius hari ni. Subhanallah. Umrah hari Jumaat tak ada masalah lah kan. Kena pergi keluar pagi pukul 7, balik semula pukul 10 masuk kan. Tapi oleh kerana hari ni umrah yang ketiga, jemaah pun ada ramai yang injet ya. Yeah. Jemaah ada ramai yang pewai, so kita ambil skuter lah. Semalam kemarin dua kali di bawah, alhamdulillah. Panas-panas jalan tawaf kan, bakar semua jemaah. Itu pun umrah kedua, sa'i skuter. Baru hari yang kedua, dah tak larat tuan-tuan. Ngengkang jalan. Aduh, dah melecit dah. Telah peha lah, apalah. Ya. Yeah. Ini adalah Ramadan tuan-tuan. Ini adalah bulan Ramadan. InsyaAllah nanti petang saya nak buat review atas bumbung tu insyaAllah. La ilaha illallah. Dan bagi yang semayang dalam masjid, pastikan sejam lepas solat Jumaat barulah lapang tuan-tuan. Sejam lepas solat Jumaat macam ni
barulah lapang. Ya. La ilaha illallah. Yaumul Jumaah. Ya. Yeah. Suasana Islam di hari Jumaat. Dah macam haji. Pintu Gate Al Aziz dibuka tuan-tuan eh. Ni pintu nombor 1. Dibuka untuk tawaf. Hanya pakai ihram saja dibenarkan masuk. Pas kipas air semua dibuka. Kepala payung pun boleh pakai. Panas sekarang ni tuan-tuan. Oh, Ramadan ya. Ramadan. Ramadan bulan ibadah, bulan ketakwaan dan keampunan. Para malaikat melebarkan sayap untuk menghitung pahala berganda. Inilah dia bulan Ramadan ya. Syahr Ramadan unzila fihi al-Quran hudal linnas siwa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Oh, manusia kanan kiri. Berada di mana-mana saja. Subhanallah. Tuan-tuan, kita pulang semula ke hotel kita di Snoot Ajiat ya. Syukur kepada Allah SWT kita dijemput oleh Allah sebagai tetamunya dalam bulan Ramadan. Meraih 3 kali umrah, 3 kali pahala haji. Ya, sebab itulah orang sanggup datang daripada seluruh pelosok dunia berpanas-panasan dalam keadaan 37 celsius ini ya, untuk meraih pahala yang begitu banyak sekali oleh Allah SWT. Bukan setakat umrah, bahkan ada yang buat sabil, infak sabil Ramadan ya. Jangan lupa sertainya, jom bersama saya. Satu orang makan RM20 aja. Infak sabil Ramadan, nasi mandi ayam, jus. Ya, kita edarkan kepada mereka yang berada di Mekah. Masyarakat Islam di kota Mekah. Ya. Dan seperti malam tadi juga untuk Jumaat tuan-tuan ya. Untuk Jumaat. Jalan di bawah ini tidak dibenarkan kereta-kereta kecil lalu. Dua-dua jalan, kanan kiri dijadikan jalan sahala daripada Hafair, Syarif Sitin, terus keluar menuju ke Aziziyah. Bas-bas free ya. Ini semua bas-bas free disediakan oleh pihak Saudi untuk mengangkut jemaah-jemaah daripada Masjidil Haram keluar daripada kawasan ini. Semua dan Tarawih pun sama. Jumaat siang ni pun macam ni pun sama. Ya, tidak ada kenderaan kecil yang boleh dibenarkan masuk. Taksi-taksi apa semua tak ada. Semuanya kat luar.
ambil bas ni, terus keluar. Ambil bas keluar, luar terowong sana baru ada taksi. Ya, itulah situasi terkini ya. Dan kita ni syukur kan, walaupun 300 meter punya hotel, yang penting kaki masih lagi boleh sampai ya. Kalau dapat Safuah, alangkah indahnya. Tapi apakan daya, rezeki kita sampai di Sunut Adiat saja, tak apalah, syukurlah ya. Kalau dapat Safuah, lagi lebar senyum kan. Cuma yalah tuan, bayarannya pun mahal lah ya. Ramadan ni mahal. Sunut Adiat macam ini pun pakej dekat RM9,000. Ini kan pula kalau Safuah mau belah-belah ribu tuan-tuan ya. Jadi yang mana mampu ambillah dekat ya, tak ada masalah. Ramadan tidak ada kelihatan orang-orang yang jual-jual barang. Apreka-apreka jual guni, jual barang-barang seperti mana lazimnya lepas-lepas sembahyang, tidak dibenarkan ya. Dapat tangkap terus masuk penjara. Ya. Ya Allah. Cuaca 37 Celsius. Terasa bahang asmara ya. Bahang Ramadan. Begitu terasa sekali daripada bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Pada tuan-tuan yang pernah pergi umrah sebelum ini tapi belum pernah lagi merasai ya, puasa Ramadan di Mekah, kena ambil lah tuan-tuan ya, kena ambil pengalaman, kena at least sekali semua hidup kena ambil ya pengalaman solat tarawih package umrah Ramadan. Ambil pengalaman tuan-tuan ya, baru rare ya. Kini je bas-bas free yang mengangkut para jemaah, mereka boleh naik percuma je, penuh bas jalan, penuh bas jalan. Macam jemaah-jemaah Turki apa semua ni kan, dan duduk di balik terowong ya. Aziziyah Shimaliyah, bahagian Aziziyah, naik bas ni keluar. Jadi walaupun kita hotel kita 300 meter, kaki boleh sampai, syukur banyak-banyak ya. Yeah. Jangan mumut. Orang lain lagi lah, bersesak-sesak naik bas. Kan? Tunggu bas panas-panasan lagi, bersesak lagi. Kita tinggal jalan sikit, dah sampai hotel kan. Banyakkan syukur kan. Hidup ni syukur kena banyak. Ini merungut banyak kan. Merungut tak habis-habis. Cuaca panas merungut. Jauh merungut. Kan. Setiap langkah kita ni banyak pahalanya. Ya. Yeah. Jadi jangan merungut. Banyakkan syukur. Ya. Yeah. Yang penting prestasi ya. Prestasi mesti dikekalkan. Kan, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan berdiri di atas bakat sendiri. Oi, ayo apa buat ni? Bocor gamaknya. Ya. Jangan air jamban sudah. Mana keluar yo? Dia keluar daripada lantai bawah tanah tu. Okey, mata'am apa semua ni dibuka lazimnya dalam pukul 3 petang. InsyaAllah ya. Nanti kita nak buat sabil petang ni tuan-tuan. Infak sabil, bagi makan fakir miskin. Jadi kepada para jemaah yang nak join, jom. Boleh PM USN di 013-450-3230 untuk agihan sabil setiap hari di bulan Ramadan Mekah Madinah insyaAllah. Okey tuan-tuan, sampai dah hotel kita Sunut Adiat. Nah, sambil-sambil sembang dah sampai kan. Okey lah tu. Okey, wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Panas.
Allah. Ya Rab. Ya Rab.